Yes, satu tiket di partai final China Open Super Series 2016 sukses diamankan pasangan ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya. Ganda muda Indonesia ini secara mengejutkan mampu hentikan laju unggulan pertama asal Cina, Chai Biao Hongwei. Oke, walaupun tertinggal di game pertama, game kedua Marcus dan Kevin menang di poin 26-24 dan ganda putra unggulan 7 ini menyudahi pasangan Cina dengan skor 21-19. Nah, di partai final minggu nanti Kevin Fernaldi akan berhadapan dengan ganda Denmark Matthias Bo Charlsten Mogensen. Oke, sementara di nomor ganda campuran pasangan Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir pastikan satu tempat di babak 4 besar usai mengandaskan wakil Korea Selatan itu Yu Yung Sung dan juga Chang Yina. Oke, sempat kalah di game pertama peraih medali emas Olimpiade 2016 ini butuh waktu 66 menit aja untuk menang melalui drama 3 game. Dan di partai semifinal sore nanti Oi Butet akan berjumpa ganda Korea lainnya yaitu Seol Gyu Choi dan juga Chae Yo Jung. Waduh, ini seru nih ya. Ya, masih banyak nih ya perwakilan kita sekarang di China, bagus.